lepas dia tanda usaha. Yang 6 macam mana, 7 macam mana, 8 macam mana. Ha, seronok tak? No. Nak belajar kat sini tak? Nak. No. Best tak? Best. Best. Okey, baik. Seperti dengan Hari Guru ni kan, mungkin ada guru-guru ya, yang rasa ada anak murid dia masalah dengan pelajaran matematik. Macam susah nak catch up. Jadi hari ni kita nak kongsikan bersama dengan anda satu teknik kita panggil Math Therapist Home ataupun Math Therapy Center. Jadi tetamu kita, Puan Cik Nurul Karunisa, Cik Kadir pengasasnya, dan juga Cik Muhammad Tajuddin Mustafa juga pengasas bersama ya. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam. Okey, baik. Mungkin ada pertama kali mendengar ni kan, pusat terapi matematik. Oh, ada juga. Rupanya untuk mengatasi masalah anak-anak yang susah nak dapat pelajaran matematik ni dengan cemerlang. Jadi secara pengenalannya berkenaan dengan Math Therapy Center. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Perbadanan Nasional Berhad, PNS, yang mengetengahkan kami usahawan franchise supaya boleh mempromosikan lagi ke untuk kehadapan. Okey, saya ingin explain yang home ni adalah ringkasan. Dia nampak tadi ni ha, semua ni home, home. Kita punya banting semua home. Home ni adalah ringkasan kepada House of Math Excellence. Pelajar pada umur 4 tahun hingga 17 tahun. Jadi kami punya konsep adalah konsep franchise. Program kami juga berdaftar dengan Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM. Juga berdaftar dengan KPDNKK. Okay. Ha, jadi kita mensasarkan kepada ibu bapa yang ada masalah dengan matematik dan usahawan yang tercari-cari lagi apakah bisnes ataupun perniagaan yang setiap bulan ada jaminan masuk, sebab biasanya aliran kewangan yang duit ada masuk. Masalah pembelajaran matematik. Ya. Dan pendekatan kami, ini yang membezakan antara tuition dengan terapi. Iaitu kalau tuition, confirm pendekatannya hanya sekadar matematik lah. Sebab nak rawat masalah matematik. Tetapi pusat terapi ini, dia guna pakai dua bidang ilmu yang besar. Yang pertama matematik itu sendiri. Dan yang kedua adalah kita menggunakan pakai psikologi counselling. Di situ dia punya kekuatan tu. Sebab saya sendiri as a registered counsellor memahami tentang bidang itu, memahami tentang keperluan psikologi counselling dalam mengatasi masalah-masalah pembelajaran dan juga dalam masa yang sama isu-isu psikologi yang ada. Contoh kita dihadapi dengan pelajar sekarang ni ada masalah autism, ADHD, disleksia dan sebagainya. Jadi alhamdulillah kami bangunkan sendiri modul-modul ini supaya selari dengan kehendak KPM, supaya mereka ni boleh skor yang mana digabung dua bidang ilmu ini iaitu matematik dan psikologi counselling. So far alhamdulillah setakat ini kita dah ada tiga pendekatan modul. Pendekatan modul yang pertama kita panggil modul terapi. Yang kedua kita panggil modul konsentrasi dan yang ketiga kita panggil modul penyeliaan. Mudah faham, saya mudahkan bahasanya. Modul terapi ini fokus utama kita ialah merawat masalah asas matematik. Sebab kalau asas tak okey, masuklah silibus topik macam mana pun dia akan stres, dia tak akan dapat follow dengan baik silibus tersebut. Bila silibus dah tak okey, macam mana nak exam? Confirm lah tak okey. Itu dia. Jadi nak tak nak perkara yang pertama ialah tentang asas. Itu yang kita kena tekankan. Dan selain pada asas, yang penting juga yang kita kena fokus ialah kita kena pastikan mereka minat dengan matematik itu sendiri. Jadi saya yakin dengan ilmu, dengan pendekatan psikologi kaunseling mampu untuk menanam minat tu. Sebab kalau minat ni, yang tak perlu risaulah, tak payah nak paksa pun belajar. Dia akan buat sendiri. Dia akan buat sendiri. Suka-suka. Sebab tu tempat kami ni, kalau balik habis sesi je. Biasa kalau sekolah apa jadi? Anak-anak dia tak nak homework kan? Tapi dengan kami, dengan tak nak baliknya, dengan nak homework. Jadi kena seronok dalam pembelajarannya. Betul. Jadi psikologi kaunseling memberikan peranan di situ. Jadi itu perkara pertama yang kita buat dalam modul terapi. Bila ni dah okey, barulah kita pergi masuk pada modul konsentrasi yang saya maksudkan tadi, iaitu silibus by topic.
Maksudnya kita masuk, bukan tak masuk, bukan kita tak mengajar. Kita mengajar, tetapi sebelum kita masuk topik, perkara paling asas mesti selesai terlebih dahulu. Dah selesai asas, kita masuk pada syllabus, barulah kita masuk kepada modul penilaian, iaitu modul exam oriented. Sebab nak skor, mesti tahu cara, mesti ada strategi. Betul. Itu pendekatan tiga yang kami susun supaya bila masuk dengan kami, daripada tak lulus, boleh lulus. Daripada lulus, kita upgrade, akhirnya yang kita nak A. InsyaAllah. Sedikit A+. InsyaAllah. Sedikit kanak-kanak biasa tetapi autism juga. Betul. Dapat membantu. Betul. Sedikit perkongsian lah. Kami, kita memang ada pelajar tahun 2013. Masa tu program ni baru sahaja diperkenalkan. Buat pengetahuan semua, kita baru jen 6 tahun jenama ni. Dan outlet sekarang ni ada 18 outlet di seluruh Malaysia termasuk Sarawak. Pada tahun 2013, kita ada seorang anak yang autis. Parent datang kepada kami, dia mengadu, anak saya tak pernah lulus. Masa tingkatan 4, ya, bukan sekolah rendah, tingkatan 4, anak saya tak pernah lulus matematik, tak pernah dapat A. Nak minta tolong lulus saja. Dan ditakdirkan modul-modul dengan modul-modul yang kami ada ni, alhamdulillah, tak pernah lulus, dapat A terus. Masya-Allah. Dia dapat. Tapi dia slow dia. Dia dah perlu dia. Dia akan ada turun naik dia, tapi kita kena guna psikologi counseling tu. Yeah. Time dia terlalu confident, okay, kita kena. Okey, kami ada 18 outlet di seluruh Malaysia. Kami menawarkan kepada para penonton di luar sana untuk datang diagnose di tempat kami untuk tahu aras penguasaan anak-anak. Betul. Untuk tahu aras penguasaan anak, masalah anak kat mana, brain dominan, otak dominan anak kat mana, sebab kena tahu sebab cara belajar otak kiri dengan otak kanan berbeza. Dan macam mana nak kembangkan, sebab kita ada dua belah, takkan kita guna sebelah aja, kita kena gunakan kedua-dua belah. Macam mana kita nak maksimumkan yang Allah Ta'ala dah kurniakan. Jadi hubungi terus di talian 013-4434-110 ataupun 05-528-0020 ataupun paling mudah layari website kami www.home, mudah kan, home.home.edu.my ataupun boleh stalk juga di FB kami, Home House of My Excellence. Okey. Dan sebenarnya untuk ni bukan untuk mereka yang bermasalah. Yang tak ada masalah pun boleh juga. Petah lagi. Kalau anak yang autis, anak yang disleksi. Betul. Okey, baik, kita nak ucapkan terima kasih. Itu saja masa yang kita ada. Terima kasih Puan Cik Nurul Khairunnisa dan juga Muhammad Tajuddin dari Home, House of My Excellence. Jadi dapatkan keterangan lanjut di kaca TV anda. Betul, dan kami dah berhenti berehat seketika.